Saudara Komisioner KPU Riau Nugroho Noto Susanto memaparkan subjek yang dapat melakukan kampanye secara mandiri di media massa sesuai dengan PKPU nomor 15 tahun 2023, yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik, serta perseorangan atau calon DPD. Terkait jadwal kampanye bagi seluruh media massa, media sosial dan media elektronik, TV dan radio, sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa iklan kampanye dilakukan pada 21 hari sebelum masa tenang, di mana sebelum masa itu seluruh media ditegaskan untuk tidak melakukan iklan kampanye, sebab ada potensi sanksi pidana pemilu bagi siapapun yang melakukan kampanye di luar jadwal, khususnya di iklan kampanye. Selain itu, Komisioner KPU Riau Nugroho Noto Susanto juga menjelaskan subjek yang dapat melakukan kampanye secara mandiri di media massa sesuai dengan PKPU nomor 15 tahun 2023, yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik, serta perseorangan atau calon DPD. Sesuai dengan ketentuan PKPU 15 2023 dan ini juga mengadopsi dari Undang-Undang 7 2017 bahwa subjek yang dapat melakukan kampanye di media secara mandiri itu adalah tiga subjek. Yang pertama adalah pasangan calon presiden, yang kedua adalah partai politik, dan yang ketiga adalah perseorangan atau calon DPD. Artinya yang melakukan misalnya menyampaikan visi, misi, program, kemudian ada citra diri peserta, itu adalah partai politik. Dan tentu saja karena begitu yang disampaikan oleh ketentuan peraturan perundangan, maka itu yang kita jadikan pedoman. Bagi peserta pemilu atau media yang melanggar ketentuan tersebut, terdapat sanksi yang akan dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Norkomal Andika dan Sugiarto melaporkan.